jal mengajaluk ning Allah menawi husnal khotimah. Menawa gara-gara dodok ngaji, gara-gara pengajian di kula-kula mati gawa iman Islam. Rumatak manusia ma aja suudon, ning wong nakal aja suudon, ning wong bener aja terlalu percaya. Maaf kula ngomong mekanik itu juga ngajari kon ngelunjak. Kiai boleh, tapi belum tentu mati bawa iman. Ustadz silakan, wafat belum tentu melakukan kebaikan. Nakal wafat bisa saja surga. Gak pernah sholat meninggal, tobat husnul khotimah. Maka kuncinya aja-aja bapak ibu semua ini ujian. Orang tuwe duit ujian, sabar besir gimana sih ngatur. Seiki orang tuwe gak, siapa orang kesuk menyangkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asrafil insi wal jan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi hum ahlul jinan amma ba'du. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan tubu ilallahi ta'ala qabla an tamutu wa badiru bil a'mali salihati qabla an tusghalu. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, alim ulama, juga tokoh masyarakat pun segenap para ustaz, mudah-mudahan beliau semua mendapatkan rahmat barokah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tak lupa pula yang sangat saya banggakan, pembawa acara Qori, juga yang sangat saya hormati dan muliakan keluarga besar almarhum al-Maghfurlah, yakni almarhum Bapak Oji Sanuji bin K. Haji Buaiti. Mudah-mudahan almarhum senantiasa diberikan rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan diampuni segala maksiat, dosa dan kekhilafan serta kesalahannya. Juga insya Allah keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan iman dan kesabaran.
juga yang sangat saya muliakan Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, santriwan, santriwati, bil khusus yang sangat saya muliakan pula Kiai kita bersama Bapak Kiai Haji Fahru Roji yang telah memimpin tahlil, doa dan seterusnya. Insya Allah doa yang kita panjatkan, bacaan Al-Quran yang kita ucapkan, Allah jadikan pahala berlipat ganda terkhusus pada almarhum di alam kubur sana. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang sangat saya muliakan, puji syukur layak kita panjatkan kehadirat Allah. Allah yang selalu dan senantiasa memberikan nikmat kepada kita, bil khusus nikmat iman Islam. Gara-gara punya iman dan Islam, Allah bukakan hidayah, sehingga ketika hidayah Allah turun kepada hamba-hambanya, maka malam hari ini kita duduk di tempat ini adalah tuntunan hidayah saking Allah. Mal bakal ibu nyampe marene lamun dudu petunjuk sing Allah. Haji Munawar mal bakal bisa marene lamun dudu pertolongan saking Allah. Bapak-bapak tidak mungkin hadir di tempat ini kalau bukan itu petunjuk dari Allah. Maka apapun yang kita lakukan, hal yang baik adalah hidayah saking Allah. Manusia lamun durung oleh hidayah, ora gelem melakoni kebagusan. Kon baca Quran, digawe Quran sing cilik ngakune ora katon. Quran sing gede ngakune bleg ireng kabeh. Tapi ketika digawe duit mesebengkot melotot-melotot. Maka malam ini kita duduk di tempat ini adalah dalam rangka muhasabah manawi, jadi nasihat bagi pribadi masing-masing. Artinya sehebat apapun manusia ning dunia, pasti ujungnya adalah kematian. Meninggalkan hidup yang kita cintai, meninggalkan kehidupan yang membahagiakan, meninggalkan segala apa yang kita upayakan dan kumpulkan, ternyata setelah kumpul ditinggalkan begitu saja. Maka pantas hadis Rasul menyatakan, kalau bicara tentang dunia, tolong tanamkan bahwa kau seolah hidup akan selamanya. Tapi bicara ibadah, tolong tanamkan seolah-olah kau akan mati besok. Napik dituker bu ya, lamun ingat matiku lagi ngaji, lagi salat, ning majlis taklim, baca Quran, ingat mati, maka akan timbul kehusuan. Tapi lamun lagi dagang, lagi macul, ingat mati, hilang semangat bu. Yuk je macul, jojong bela je memegeli. Kita mempegel je macul, besok mati mesapa bosing panen. Lagi dagang ingat mati, salah kaprah, wir, buka tewarung ke mama geli, temen je buka-buka duit akhir terkumpulakan barang mati mah ditinggal. Sing payah mah kita, sing enak-enak mesing urit, maka penempatannya harus sesuai. Lamun ingat mati, lagi ngaji saya kiki, guna nasihat, oh iya kita kebakal mati. Sehebat apapun manusia, siapapun diri kita, pangkatnya apapun, pasti mencicipi kematian. Dan mati bukan tujuan akhir, tapi kematian adalah jembatan pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Badan yang dibanggakan akan hancur menjadi tanah. Uang yang dikumpulkan akan ditinggalkan dinikmati oleh ahli waris. Rumah yang dibangun dengan perjuangan akan ditempati oleh orang lain. Baju indah yang ibu pakai ketika wafat semua tidak dipakai, ganti dengan bahan sing murah. 15.000 semeter akar apa akas kasak pisang, ditambah maning Allah Karim arang pisang, dinggone gora teger-teger acan. Apa itu namanya kain kafan? Saya kiki nganggo kelambi warna-warni, merah, biru, hijau, kuning, belunas boturung. Jadi kebanggaan, tapi begitu mati semua ditinggalkan bu. Hidup manusia sementara, maka salah kalau manusia penuh dengan kesombongan.
Apa yang ada ini semua titipan, bahkan ilmu juga titipan. Jadi ustaz jangan sombong, jadi kiai aja tak kabur. Sehebat apapun, maka bagaimana hidup pengen senang? Yang pertama, jangan sampai durhaka ning wong tua. Bu, ibu, wong durhaka ning wong tua ku senajan jadi kiai hebat gara bakal mulia. Aja-aja urusannya urusan masalah setitik, Bu ya. Jangan-jangan sampai besar sing setitik juga jadi masalah. Jangan pernah kau tangiskan orang tuamu gara-gara duka dan kesedihan, tapi upayakan ibumu menangis karena tangisan kebahagiaan. Ngeboten, Bu. Ibu pengen duwe ibu sing bakal mendoakan ning ibu-ibu. Anak sing masih duwe wong tua beruntung masih punya orang tua. Yang sudah tidak punya orang tua, duwe mangan enak, pengen ngegai wong tua ora bisa. Makanya bedanya wong tua karo anakku jauh sekali, Bu ya. Ujian hidup ini sebuah contoh buat kita, Bu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wa basyiris sabirin. Ya Allah, Allah gara ngerti wa memang. Allah paham teh orang. Gali melu-melu yang ngintil be. Gak jadi masalah, Bu. Sing penting denger saja udah dapat pahala. Apa makna biyong bayongnya yang disebut dengan ayat ini? Wallahu a'lam bi murati bidzalik. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf lan yakti nyoba-nyoba teman kita kum ing sira kabeh. Minal khaufi dari sifat yang penuh dengan ketakutan, sifat wedi ikunek manusia, sifat siun etati jalma, Bu. Manusia duwe wedi wajar takut gak makan, takut gak belanja, takut hidup susah, wajar. Yang jadi kapra wedi ning gogodan. Ana wong mati koden-weden, tapi bocah siki mau wanten-wanten. Kula cilik kepada karo ibu-ibu ya, ana wong mati jadi adusi kaya diganjel karo gedebogan gedang ka, disigar jadi roro, disuntuk karo pring ganjele. Beres diadusi mayit, dibungkus, disolati, dikubur. Iku bekas ngadusi diadegaken ning pok ambon pinggir kampung. Aja maning bengi awan liwat dadewekan ora wani. Iku kula cilik pengen. Bocah siki megedebogan gedang bekas wong mati digawaning kali guna kanyutan. Maka wajar zaman sekarang orang-orang berani bikin dosa. Wajar bocah siki berani bikin maksiat. Urusannya bagaimana nanti tua uji tobat, mending mendak tua. Maka yang muda jangan sombong, ah disik mati mesing tua-tua. Oh tidak begitu, bos. Hebatan. Mati itu gak lihat umur. Tua gering payah, orang mati-mati si waras mati. Makanya aja kakak kekek sing dodokin yang bubuliran ini. Buka apa noro-noro. Kecuali sing ceramah masih ada. Ya ada balik ya. Ada urusan ajal mengajaluk ning Allah menawi husnal khotimah. Menawa gara-gara dodok ngaji, gara-gara pengajian kikula-kula mati gawa iman Islam. Rumatak manusia ma aja suudon. Ning wong nakal aja suudon. Ning wong bener aja terlalu percaya. Maaf kula ngomong mekanik itu juga ngajari kon ngelunjak. Kiai boleh, tapi belum tentu mati bawa iman. Ustaz silakan. Wafat belum tentu melakukan kebaikan. Nakal wafat bisa saja surga. Gak pernah sholat meninggal. Tobat husnul khotimah. Maka kuncinya aja-aja bapak ibu semua ini ujian. Orang tuwe duit ujian. Sabar beseris gimana sih ngatur. Seiki orang tuwe gak. Sapa orang kesuk menyangkin.
saiki susah gak besok menderita. Tapi kan susah menderita di dunia ini kan sifatnya sementara. Seumur manusia urip tapi susah di akhirat, hendak kemana mencari pertolongan? Ning dunia susah bisa nyeri duit ning dulur, jaluk ning tetangga, nodong mertua, ngoclok rabi, ya kondidol kalungnya. Tapi susah di akhirat, kemana mencari pertolongan kalau bukan yang di dunia yang mendoakan? Makanya orang-orang mah ada sekelompok kecil sing anti tahlilan, paling sengit kita meiku. Karena uang juga orang awet tal, gak boleh tal itu bid'ah haram, lah emosi gak pula, ngeriung jadi larang, kan proyek kita ibu. Bo wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf, duwe ati wedi wajar manusia, tapi tolong jangan takut gara-gara kekurangan dunia. Oh iya ya Kang ya, sikur di beras ya menawake sukma ana rezeki ku wadon hebat. Ora mendang. Ora. Omo telaka pisan digede 30.000 gedinggo gedurung marah medikit. Nang 20.000 kia ibu diterima lah ka maning teliane. Iku wadon desa kula iku asale sing Bayong. Naudzubillahi min. Nih bisa iminal khawfi wal ju' dan lapar. Manusia kelaparan takut wajar dan itu ujian. Wong ngelih ke ujian bu, orang lain makan cukup, ake wong gelut gara-gara urusan mangan. Tetangga kalau tetangga orang wau gara-gara urusan mangan. Yang lain senang dia susah, cemburu. Suhudon ning Allah, hitung-hitung amal dewi kita ku salat ku rasanya bener. Tapi ngapa uripe susah, sian mur salat ya uripe enak tuh mobil papa. Apa kita keriren bete dikit siore salat ya. Dapur sugi dikit, iku ujian. Makanya yang paling hebat itu perempuan ibu-ibu. Arep mangan jadi jaluk anak kutine kaken. Wis nyampe ning cangkem ki roti, anake pengen, emak pengen nyah. Emane anak wis wareg. Ini rombongan pendusta. Deweke padahal melapar ngaku wareg. Termasuk ibu-ibu ki makhluk ketelimbok. Dia marah dikit. Mana saya katan ketelimbong, iku serba salah ngomong-ngomong wadon. Lagi cilik, anak iku remangan pusing. Iji anak kita masih umur setahun jadi gelembangan palong bukan gering. Didulangi gati bubur orang gelembangan, orang gelem disusuni, orang gelem diayun, orang gelem. Kon mangan waktu cilik. Orang gelem dipaksa, begitu umur 16 tahun, mangan baik anaknya, dimarahi. Siraku dimangan baik, padahal oleh deweki ngajar. Ketelimbang orang. Lagi cilik orang turu-turu, wong wadon mah pusing. Dwi anak cilik orang turu, iki anaknya. Dwi diayun, diemok, diajak muter, orang turu. Pusing ibu di anak bayi orang turu. Begitu gede doyan turu, dimarahi baik. Siraku turu baik kawen. Padahal dewek sing ngajari. Berarti makhluk ketelimbang. Akur bu. Nih yang kedua, walju orang lapar. Wong lapar iku mohon maaf bu, rizki singatur Allah. Ibadah jangan ditinggal. Allah takkan pernah menyia-nyiakan rizkinya, ganjarane, upahe, kecukupane orang-orang yang berbuat baik. Innallaha la yudimu ajral muhsinin. Setune Allah orang nicirakan neng upahan ganjaran uang sing gawe bagus. Selagi melakukan kebaikan, Allah cukupkan rizkinya. Kuma kadang-kadang orang mangan laki sing dimarahi. Wong makai wong kaya usah jeng ringkel kaya ular cedul kalau niku. Allah karim tega nian istri begitu. Wal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal, kurang harta benda. Sodako orang gelem ngakuni berkurang, anda salah. Kita sodako bukan hilang, tapi utuh. Mana dibayar ning akhirat? Bo,
Ana wong beriman kok jadi marai. Assalamualaikum. Ting bating badan enom ditulak jaluk. Wong maco tapo teng ojek kurang ajeng betik, betik ora tak isin. Dikai ora marah dikit. Bo aja ya bisi eta malaikat nguji ibu kadang-kadang lagor gablek duit ana wong beriman pertarungan batin gaibe seduene ora duwe duit ya dipasangin tang dipasangin ora ya kulkas tang iku nang beriman ditimarai bae dosa aja-aja iku malaikat wali ngedoakaken ibu seduene be sewajare tapi kudu izin laki. Tapi lamun kaprae ngegawe 2000 mas 10000 wis biasa ora izin gak engko sewise balik laki baru kemudian ibu-ibu bapak-bapak atau ibu-ibu izin ning bapak-bapak. Tapi ngegawe 200000 bukan bukan beriman itu perselingkuhan. Naudzubillah min. Ki makane ki wana kesiminal amwal ake uang sing ora gelem tahlilan ora gelem haul ora gelem nuju hari nikah hari 40 100 hari sodako. Kenapa mereka beranggapan pakai hitungan matematika lamun duwe 100 dijukut 10 jadi 90 kalau itu hitungan matematik tapi hitungan agama beda punya 100 kasih 10 maka besok akan mendapatkan 200 insya Allah aja pelitku ya sing kudu diomong aja wong wadon ke padi je bapak-bapak kok pelit duwe aja nyalahkan jerapi nyolong iku mau nyalahkan wis karakter dia nyolong naudzubillah min wa naqsi minal amwali wal anfus kurang daripada badan digawe penyakit sakit itu ujian bu aja mai dosa sapa-sapa apa maneh nuduh orang lain wede kita melaran das awas aja salah marek mun marek ni dedukun jadi fitnah. Waduh laran das kita ki aduh siraku salah ngoyo. Ngoyo jeneng berima juri kewiwan. Makanya laran das iku mal waras-waras berobat gak. Hari jere prinsip pula mejuri gesing bloon. Anak ngoyo orang nyingkir. Agur bo. Iki ake ke tukang ojek kuliwat jembatan bing ngelakson wiwitan gede ngelakson orang cocok pula mah. Kecuali tikungan orang katon bukan anak mobil sing depan orang kadeleng jembatan meterang benderang luas arpa pengelakson sopir pula merenik kecil tak merenik pula menek jembatan ku cantin cantin bian apa mang bukan ada jurik selonjor deh itu kelides terus tuman iku masih ngenggon yang kampung-kampung maaf tidak boleh percaya ada manusia tahu alam gaib bohong. Bu, sok-sokan tahu aku bisa bicara dengan makhluk halus. Balik ke karuntut si Rama. Entut ke makhluk halus lah kau wujudin mampuni badan. Ya bu, orang apa entut ke terus. Dodok rendeng mekanen kilamu ditahan penyakit tokakan be. Sebodoh tetangga mau pingsan ke pingsan. Alhamdulillah. Moga nentu tenorong macam. Dorong-dorong dongin kematian tegeguyon dikit. Terakhir ke dongin sedih. Ya bu ya. Aja sampai ibu bapak singkula muliakan dulu-dulu kabehan. Jangan pernah sok-sokan ngaku tahu alam gaib. Oh kita ngobrol karo si anu, kependak karo si anu. Bohong rekayasa. Model Haji Munawar ngaku-ngaku bisa ngomong karo wong alus, dusta. Bukan kelasnya dan bukan makomnya. Bisa ngobrol karo wong alus bukan kelas kita, mang. Wei wong kuta ngobrol bohong, lamun Haji Munawar bisa ngobrol karo wong alus, mungkin rumah kita tembok ke tembok emas kabeh, ajin tak perintah kon gladi emas ning lautan, sedina 100 kilo, sedina seton, mungkin rumah kita kagewe genteng emas tembok emas lawang emas.
Iku menana musim di Allah karim. Daerah aku lagi cukul baru ke aliran seorang bener. Aku ini bisa ngomong karo bayi hambar. Itu bayi hambar, kok berarti bayi kurang uyang. Cucu bayi keluron-keluron mak ayah wujudan. Iki mebayi ngaku ne meteng kemudian hilang. Ora kawaruhan jare de dukune wis oleh 7 taun bayi siraka sing lahir ra kawujude ka saiki wis gedhe pengen sunat jiga. Engko nang jaluk klambi jiga tutu makonon ewe diajar Islam model kitu teu aya. Laka si model makonon pengen tuku klambi jiga dukune duwe putu ora katuku. Jadi keganjelnya korbannya pasien. Enggak ada model begitu bayi hambar, bayi hambar. Jika lagi musim nih media sosial YouTube. Anak sih sebutannya korin, korin, jin, korin, jin, korin. Wes kita wong ibong kene ma aja merono merono. Ibadah, salat, sujud, sedekah, nangis nih Allah selesai. Gue dibaturin anu jadi lahir ketiga wajib gue saja ngebahas merono merono. Rukun wudhu sih penting. Pada atus junub ora bisa niate. Putu mepitu. Takone atus junub ora weruh niate apa dia bocah sal teles we ditamal. Ya rombongan bebek dasar. Naudzubillah amin. Wa naqsi minal amwali wal anfus diberikan ujian, sakit ujian, berobat ikhtiar zahiriyah. Bagus, tapi yakinkan yang menyembuhkan adalah Allah. Ake uang di penyakit jutaan orang waras, tapi kalau baju adem sing ustaz baca bismillah ternyata dia sembuh. Kenapa? Bukan jampinya yang menyembuhkan, bukan airnya yang menyembuhkan, tapi izin Allah subhanahu. Maka atelok dipadakakan doa nekiai kalau doa kita wong biasa beda kelas. Doane pada robana atina tapi isine beda. Bo jaman pengen ana uang dirapine wadon. Lah ya kan bener kita ne. Meteng. Ya. Sing meteng rapine ku. Salah kan wong kene iki. Bo meteng gede arep lahiran. Kan wong jaman pengen mah kiai ku ado. Ustaz iku jarang, kiai umay ado, beda desa, lewat galeng sawah Melayu, sekampung ku jarang anak kiai. Orang kayak zaman siki, tiap tempat anak kiai, anak maning kiai karbitan. Ngaji pecus seorang penceluk ustaz. Ngaji bener orang penceluk kiai, paling enak kita meku. Naudzubillah amin. Jadi begitu rapi nih arep lahiran, nangis neng laki neng kang tolong si jaluk banyu selusuk banyu adem neng kiai dapat lancar larak kita iki malai buang iku bu adoh si pemeraya neng bayok jaluk banyu selusuk ngegawa-gawa botol pengen ngebotol bekas kecap kak aman si iki botol plastik kakek malayu iku masya Allah pengen memusimnya gengin ngegat temu lawak. Ana botol cilik kali itu botol temu lawak 500 perak, 200 perak, 100 perak, 100 perak. Muala juga banyu. Assalamualaikum ya tolong. Ana apa? Jaluk banyu. Rada mulai rakun sebarang maghrib sampai bengi iki orang metu-metu kerunya. Oh ya wis jadi kiai ini mana tak waca Bismillahirrahmanirrahim. Wis mana gawa balik. Cekel pening uang ke metu bebalik ini dia ado-ado di bismillah doang. Atau kita gak bisa. Apa tadi wacanya apa? Serata tawa takon senang kita ini. Ikum je bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Wis bisa mau nobay. Orang bener je kiai kan. Orang kerunya ning uang bodoh. Dibuang ku si banyu kuning bedeng kaliko. Gubras biar cocok ning kiai. Eh begitu dibuang Ciko, ternyata iku banyune atos dadi es. Gara-gara dibuangi banyuku, kabeh jadi es sekali.
Bekan dayaki percaya balik maning kiamin. Assalamualaikum anak pemaning mah jaluk banyu maning. Kenapa sih mau? Bawur. Gale menipu wah. Makan aja dipadakakan doa kiai karena doa kita wong biasa. Beda. Oh cek kiai jerebana-rebana kita gak bisa. Allahumma inni Allahumma inna bisa kita gak pada maaf lapannya boleh sama tapi isi kandungan perjuangannya berbeda. Aja gak apa impos hub waras umpamane kiai karena Allah yang kasih kemampuan dua penyakit gering aja salah parek bu marek neng ulama marek neng kiai neng dokter secara dohir ya ahli kesehatan. Aji sing tebak-tebakan mangkorobal kahana ahbatallahu akmalu arba'ina sanah jari hadis sapung sing marak-marak nende dukun tukang buda bade marak doang 40 tahun ibadahnya dihapus nih Allah majan berpantukan itu mana wong jing ikilati kebo hilang di rumah kita. Assalamualaikum yai je kebo hilang urut liang bo di rekening kita ni kena beternak bul kebo lah rezeki yai macam pinter mora gaje weru nanti orang weru siapa sih nyolong kiai embo beranak dengan koalisi lapor ke kecolongan konon itu mah hilang jadi marah kening kiai main tebak-tebakan kan bisa dosa bu. Maka kalau anda punya penyakit obat kadang-kadang jadi racun, racun kadang-kadang jadi karena apa? Allah yang punya kemampuan. Tetangga kita gering payah TBC. Wis frustasi nginum bae kok. Mutah waras sehat sampai saiki. Tetanggane padha penyakite nyontok. Nginum bae kok. Lah ya mati gak. Ku apa maksud pula keuripan iki kekurangan apapun apa sing dibanggakan badan aja dibanggakan digerogoti penyakit ludes urusanane. Lagi nom ayu aja sombong tua menakutkan. Aja macam-macam kok mau wong sekin kutu kepingsan. Assalamualaikum tolong penampakan. Bu ibu tuane sing tekan. Nauzubillah amin. Wa naqsin al-amwal anfus wasamarat. Buah-buahan berkurang tapi saiki kemakmuran ada di mana-mana. Ibu ning kanu tukang buah-buahan macam-macam saiki. Kelengkeng, wong kene mah jarang weruh duwite pareme. Ana be buah ini perapatan dagang. Apel, ana macam-macam kuwite ora weruh-weruh aja model gula-gula. Berarti makmur ning kene ki ternyata barangnya banyak, harganya mahal. Ora kaya bengen kita cilik ya. Mangane kecapi karo kedong-dong. Iya ku ake wiwitan ku gratis tinggal jeruk orang marah sing duwe nega terus dia bocah pengen mak mbilen siki joko cici lapor polisi pencurian. Maka ini semua ujian wabashiri sobirin berikanlah kabar gembira ngebebunga Andika Muhammad ning wong sing pada atine sabar kabeh. Bagaimana jadi orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong sing atine sabar iku bila mana digawe musibah gak pernah frustasi putus asa tapi yakin sekabeh datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Ibu duit-duit hilang aja ngelamun durung milik. Tekang jadut sikat yang 200 kerja hilang. Nangis gak usah kau tangisi. Sekarang hilang besok Allah kembalikan. Lebih dari itu wong dua iman kumakonon. Aja sampai di pikiran si orang-orang hilang sesuatu nuduh si anu gak boleh. Kekayaan hilang takdir sing Allah. Maka sing muda-muda ke para santri ya masih mending ngumpulakan ilmu ketimbang ngumpulakan dunia. Wong akeh elmune bisa nekakaken dunia, tak wong akeh dunyane durung tentu bisa nekakaken ilmu. Ya, Bu.
nambah ilmu, nambah rizki. Mantoba nafsuhu zada ilmuhu. Sapa uang sing akhlaki bagus tambah ilmune. Wa man zada ilmuhu zada rizkuhu. Nyangkin tambah ilmu, nyangkin tambah rizkine. Uang ilmu nyangkin duhur ma'anep ilmune. Mal bakal uang gagabah peperintah. Mamang santri maaf, pinter anak ilmune. Tetangga hajat atau mal bakal pengangsu banyu. Ustaz jemrena jem baturi kiai jetaka orang bisa ngobrol kita mau bodoh mana ustaz be ke rokone ke amplop be rokone mangane dibaturi ya orang payah tapi coba bodoh lah ke ilmu ni tolong cara pahajatan ke banyu yuk diundang si kanak kok gak molok dikit atau seragat kubekan lah ngerokota mengkogah weteng kosong payah jojong. Ya ning kampung dewek mah bodoh kok ora isin ning kampung wong memusibah. Wong bayong dirabi ning Surabaya, aku anggap pinter bae pasti. Dari mana Mas? Serang. Serang mana? Bayong. Dekat rumah kiai rendengan. Masjid Prima. Pondok ada pada depan. Dari wong Surabaya hebat bocek wong Banten bu. Umai bar barak masjid, barak pusat, barak kiai, madrasah, ning puri. Berarti orang sembarangan ini. Wong kana orang urung modal bro. Ya. Yeah. Ana wong nyalati wong mati ning kana. Kon imam. Mas-mas dari Banten sini dong. Yang dari Bayong imamin maju dong. Wih jore bisa pak. Wih wong kana nyakin ngalem. Pinter be ngaku nore bisa. Kok gue sebenernya. Nyolak ini karena berhubung orang bisa ke pasar didorong lah ya kayak salat tohon. Dokoni sujud karo ruku tahiyat segala macam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bobong desa geger. Baru kali ini nemuin orang nyolatin jenazah pakai sujud. Jadi bocah bayang jam ini banyak dosanya. Makanya pakai sujud biar diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Galih pada bloone ibu. KKB inna lillahi wa inna ilaihi. Semua akan kembali kepada Allah. Yang sudah kembali dengan Allah jangan ditangisi, tapi doakan. Kang Oji meninggal almarhum tahun yang lalu, tangisannya selesaikan, jangan menangis. Air matamu takkan menghidupkan dia lagi. Dia betul. Lanjutkan hidup apa adanya. Kau pengen bahagiakan beliau, berarti teruskan perjuangannya. Baca Quran tiap malam, amal baik dikerjakan. Ngerika nunggu-nunggu ibu uang seneng dunia. Makanya Allah ngegai kesempatan ning makhluk alam barzah iku setiap kemis sore ma'ruhe pada marak ning umah masing-masing. Maka dianjurkan ning ulama yen malam Jumat kon pada maca Yasin hadiahan gona uang sing almarhum almarhumah pada sodako papanganan ngaplopi solawat ning kiai sing 2000 sing 3000 5000 10000 alain 50000 ayo tiap malam Jumat aja dihilangkan tradisi kirim doa roh pada ngadeleng kabe pada maghrib. Anak kita tas maghrib dinyekel handphone. Iyo ramaca Yasin sebelah kanan mekah hebat ya bapaknya kesenang nih kubure wong kabe pada baca Yasin nyeluk ustad kiai pada Yasinan. Anak kita menyekel handphone, rabi kita nih nyekel handphone. Ya Allah wong neng jerok kubur di anak pegawai TikTok. Bo ibu orang yang di handphone terbeliki arahnya setan gepeng. Apa aja bu? Setan jadi fitnahku gara-gara kian selingkuhan terjadi gara-gara handphone, permusuhan gara-gara handphone. Kenapa? Salah memahami dan salah menggunakan. Di sini segala macam ada. Pengen wadon model apa be ananike? Ketik perempuan Cina muncul. Bisa kakak-kakak bocah huruf kita nega. Ketik pengen huruf perempuan Bayong Nana. Pengen ngedeleng kebok Nana. Pengen huruf gajah Nana. Iki alat hebat, iki cilik tapi ngegianggu dajal nop.
nelpon bisa sih kene moto nih kene video nih kene kalender tanggal nih kene kalkulator nih kene setter nih kene TV nih kene radio nih kene wingi mebatur ajur handphone dadak kacak gara-gara nonton keleh bola. Aduh ya Allah ya Rabb ya. Bu, aja gelem ka fitnah bu ya. Saiki kula ngomong ning ibu ki aja munawar dhewe wudu arep salat ngentut batal ora salate. Ora batal wong arep salat. Undekan arep ngentut lah ora batal ge bos. Paham. Lamun uang ku masih ngerokok, haram jadi imam. Uang lagi ngerokok cing. Paham? Orang laku ngemakmum ning uang sing salah ting nganggo celana. Anak uang lagi nganggo celana di imam ya salah. Dibahasa ki. Bahasa iki penting, kenapa? Kita urip ning dunia harus berhati-hati. Ana wong sing dodok mati lagi mangan, lagi sholat, lagi ngaji, kapanpun dia datang tanpa pernah ada permisi. Menyesallah orang ketika sudah masuk alam kubur pengen urip maning. Ya Allah, sejam ya Allah arep tobat kita iki dari mereka telah. Ya man bidunya ustaghal qal gharahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan wal-qabru sundukul amal. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil-ajal. Apa bahasa kita nek? Hei uang sing lagi sibuk karo dunia nek. Uang ngurusi dunia ma orang kelingan ibadah. Uang ngurusi dunia melalui ning urusan ibadah. Ini bukan katanya. Haji Munawar pernah ngalami. Keponakan kula ku tas ngedol sawah. Duit-duitnya 80 juta. Jerekula si datar haji pe wong roro laki rabi. Wiorak kang lagi haji megampang. Iya jangan agak gampang. Siki menunggune ke 26 tahun. Wis sidak tapi orang kang lah masih nom. Iya bukan masih dikit. Wis si orang kang rapi pentuku mobil. Coba cek kakang ngeliat cek kakang Avanza beda 2005-2006 sing oleh 80 juta. Lalu baru kita coba main mobil. Ya menawa cek kakang pakai tamune tukang takon lah ya menawa. Eh oleh telung tidak. Jol bi anu wong ngegamo mobil 2004 Avanza manual Kang Haji. Aduh lagi pusing Kang Haji 60 bisulah tuh. Kita mau pengen mobil lagi guna wong tua itu aduh bahaya lagi usulah 60 juta ku PPKB dan kane kucet. Lah otak bisnis kan metu ya kiai juga manusia lah. Kelingan yang ponakan duit-duit 80 itu pengen mobil kau 20 iki 60 kan 80 20 keuntungan ceramah masa bulan iku. Wes bimene jaga BPKB senkane kok uang bos ketutup dunia kok kadang-kadang orang kelingan ibadah berangkat pula ku werman yang jingtol segala macam bensin terpenuhi. Barak yang mau ponakan mereka, salam anak pak, anak ternyata laki ini doang. Jadi mobil sudah pengen ikon, iya jika kok mobil ikon bagus, bagus lah, BPKB ini gue sentan ikon. Awe kang walung puluh, itu lah iyalah walung puluh. Kan harga mending jerati 60, kan rong puluh keperluan itu. Otak kan harus mulai itu. Ya kan bisnis. Kok kang je, tonggone dikit rapi kita lagi ning pandai belang. Oh ya wis, kapan balik ke paling ke maghrib atau sore lah. Merono berangkat ku jam roro.
adan asar kok ora kerungu. Ora salat asar ngobrol, becukul otak ketutup 20 juta. Sampai liwat asar adan maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Adan apa ikan? Maghrib kan? Ya Allah, durung asar. Otaknya ketutup 20 salat maghrib kodo asar. Assalamualaikum. Jam pintu rabi nelfon pandeglang. Assalamualaikum kang. Iya jenong anak kang Haji Munawar tiga mobil ke bangku surah awe walong puluh ke jika iwara be kang. Jadi kita nus ulis yang pandeglang. Kita ini melotot. Salat asar ketinggal. Rokok rong bungkus. Besin tekebeki. Orang hasil pisah. Manusia lamun ngomong dunia ibadah orang kelingan. Nandur sore-sore ning sawah nyangkin sore nyangkin enak. Ngegebot nyangkin sore nyangkin enak. Panen ke bengi-bengi isa ora subuh ora. Ning daerah kita kanak asale sing kene-kene iki. Balik ceramah juga seneng ngegebot jam roro lagi apa mah. Gebot ya kali bengi mang lumayan di adem ora panas. Yang pusat borar roro iku. Naudzubillahi min. Maka tolong ingatlah kematian. Yang muda pasti mati, yang tua pasti mati. Maka otaknya jangan tertipu oleh dunia. Qad gharrahu tulul amal. Engkau akhirnya wis tua maka duhung. Ibu-ibu wis tua tua keduhung. Imun bengen kita nurut kon mondok aja. Orang nurut ning pacar lagi kawin mah orang semene iki. Aja nyalahkan wong tua, wong pula menjara mondok di kiai, rolas tahun dikawinakan. Cilik yang mong-mong awan wedus. Barangnya dia sitik dikawinakan, gak ada bisa apa-apa. Pula mah, wong tua kutaku di premen, bah. Jangan salahkan orang tua, ibu is nasib, tapi saya tuane ibu masih sempat ngaji, berarti masih beruntung. Alhamdulillah. Yang lanang-lanang, gue lah mungkin toko ngaji menjadi kiai, moraga. Berhubung orang ngaji, saya ini mendorong ke dohong, masih bocah. Mula kepada baik, pengen lagi di pondok, mau mikir, ngedakom, ini kamar, mau tutang. Baru ngelam, rabi ini mau ngerti kita, ya. Anak kipir apa, kalian makannya premen, ya. Pengen ke makanan, kita ke bos. Tapi saya ini tidak alat ilmu, nek. Terus ngaji, terus ngaji, terus ngaji. Mengko begitu dia rabi, rumah tangga, orang bingung. Kenapa? Ketika bingung punya ilmu. Menghadapnya ning Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kehidupan untukku. Allah yang mudahkan jalan kehidupan kita. Ngomonglah ke ilmu, nanti ketelimpok. Harap ngurung ngaji, orang bisa. Sekolah, orang yang diijazah, mancing pabrik, langsung nerima, jadi godong gedang doang. Akhirnya pegawai apa kumpul, kalau pada nganggur, nyolong bebek tetangga. Berangkat aja buang. Yang desa kula iki mah, tuang kene-kene menurut bengikin mah. Ini yang buka esok mego. Awas ya pemuda ya. Di mata gua ngenomiku kayak wong ngadep pinggir kali. Nebarakan jala berus, bediakat di darat. Lamun manfaat cilik kantong, orang manfaat. Los teman gede, orang manfaat cumplung buang. Orang cumplung, kelapa bolong. Desa panganan manu bajing. Gede kunyakut ning jala, orang manfaat buang. Cilik anak wader, ambil. Wong nom kemukul mengus dirabi dipilihi. Oh ilmu kenen orang bagus, buang. Oh iki manfaat cukup. Belajar pencak, belajar musik silakan. Ngori boleh, ceramah boleh, bawa motor boleh. Engkau wis dodok dirabi dipilih. Iki manfaat bu dijogot, orang manfaat buang. Aren dipilah-pilah. Aja sok gengsian masih muda. Oh, wong enom ta aja bebelokan. Iya, tuh tua bebelokan tinggal ngubur bloon. Nauzubillah amin. Ya mudah-mudahan doakan kula boten bangkit panjang lebar tapi titip ya. Keluarga besar almarhum Kang Sanuji menawi dina sabar anak-anaknya tolong pada ngaji ya.
Kula uning iku Allah Karim kenal ndekan iki manjing rumah mrene iki tapi ning lapangan-lapangane arah-arah sering ngobrol sering jajorangan pendak ning Serang pendak ning Kerajaan pendak ning kecamatan sering ke pendak menaik padang alam kubure insyaallah anak-anak yang menawarkan kekuatan tolong yuk ngaji sekolah setinggi-tingginya silakan tapi ilmu pengajian aja sampai ditinggalkan na'udzubillah apa maning sampai orang bisa baca Quran-Quran aja na'udzubillah amin Bapak Ibu hadirin jamaah sing kula muliakan nikulah jadi peringatan yang kula kabe al-mautu ya'ti baghtatan mati iku tekan yang dadak laka peringatan makanya gawe ake-ake lah amal ibadah kanggo bekal mengkoning alam kubur pengen hati lagi ceramah terus ya namun apa daya kondisi yang tidak mengizinkan mudah-mudahan apa sih kula sampaikan jadi peringatan dan nasihat anda jangan terlena oleh dunia anda jangan terbuai oleh impian tapi tetaplah dimanapun anda berada kematian akan tetap menjemputmu walau kuntum fi buruji musayyada senajan ning jero lautan ning jero batu tertutup rapat datangnya ajal siapapun tidak mampu menolaknya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan terima kasih atas segala perhatian hadanallahu wa iyyakum ajmain usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.